Bandara Silampari yang lama tak beroperasi karena pandemi COVID-19 kini kembali beroperasi bertepatan dengan arus mudik Lebaran. Dalam penerbangan terdapat Menhub Budi Karya Sumadi yang sengaja ikut penerbangan perdana sekaligus memantau kesiapan bandara. Bahwa setelah 2 tahun kita menerbangkan lagi pesawat dari Jakarta langsung ke Lubu Linggau. Artinya Lubu Linggau sebagai hub beberapa kabupaten, di antaranya 5 kabupaten ya, ada Muratara, apa gitu. Langkaralau, Lahat, ya, Warening, ya. Ini bisa kita laksanakan. Kementerian Perhubungan konsisten bahwa perintah Presiden bahwa konektivitas itu harus dijalankan dengan baik, kami laksanakan. Sementara tiket pesawat di Lubuk Linggau sudah ludes mulai 27 hingga 30 April 2022. Begitu juga saat arus balik 6 hingga 8 Mei pun tiket sudah habis. Sukma Aldino, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.